Oh dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Fair Petir. Oh wewe dan Dani. Nah ini jadi saya sudah di kali tidur tempatnya di depan Hotel Layung ini habis makan. Makan tadi ya bebek, rica-rica bebek. Eh mantap sekali, ini langganan ini. Ini langganan saya, rica-rica bebek di depan Hotel Layung kali tidur. Nah, ini pokoknya sampingnya ini loh, pom bensin ini mantap. Nah ini mau berangkat ke Malang, tempatnya bongkar di Singosari ya. Tapi sebelum kita berangkat, tadi saya mendengar ada suara-suara kiki kayak gitu ya. Itu apa ya? Kita cek saja ya. Kita cek saja ini apa ada yang kendor atau yang gimana ya, langsung dicek ya. Untuk mama muda ini langsung ya. Oke. Saya kasih wangi-wangian. Biasanya saya enggak kasih wangi-wangian ya. Tapi ini saya itu kalau wangi-wangi itu mudeg-mudeg ya, Sam. Entah ya kalau kalian, apalagi kalau wangi-wangian itu seperti kayak kopi. Dulu kan saya bersama abahnya di Bali lah, saya suruh beli wangi-wangian parfum ini supaya ruangannya wangi kayak gitu. Abahnya itu membelikan yang wanginya itu kopi, Sam. Jadi saya di dalam truk itu mudeg-mudeg, waduh. Gak kuat bah, saya kan gak bisa ya minum kopi itu, nggak bisa, baunya saja sudah mudeg-mudeg, apalagi kalau minum kopi. Nggak doyan sopir kok nggak ngopi mas, jadi yuk ben lah sepenting sehat. Ayo kita cek saja, Sam. Sebelum berangkat kita cek. Nggak ada wheelchopnya. Pengamannya samping. Suaranya kayak ini gurih ya. Wow, ini ternyata selebornya, sampangkonnya selebor. Ternyata pangkonnya selebur lepas, Sam. Kemarin padahal di garasi sudah dilas ya, tapi untuk yang bagian kiri, yang kanan belum. Yang kanan itu belum lepas. Nah, ini lepas ya. Nah. Tapi ini juga masih kuat dikarenakan disangga oleh dua pipa ini. Besok kita cari tukang las, oke? Untuk mengelaskan. Oke. Nah ini. Ini kenapa kok dibaut satu? Ini karena kan kalau mundur-mundur itu kan pasti nabrak ya. Kalau kita loading di KIW itu juga ini perlu dan. Kalau kita mundur di KIW ini pasti nabrak, dan kalau kita dikasih baut dua ini sudah penyok dari dulu ini. Nah, ini jadi dibikin baut satu supaya kalau mundur itu bisa lentur, Sambo. Bisa ndeglek ya. Oke. Jadi kalau nabrak itu pasti ikut mundur juga. Kalau di baut dua kan paten. Woi! Kageriko. Oke, untuk kemarin ini yang sebelah kiri ini sudah. Nah ini sebelah kiri ini sudah dilas, kemarin kan juga copot.
Nah ini punyanya si Devi ini malah lebih besar lagi ya. Penumpangnya ini kan plat biasa ya, untuk penumpangnya. Kalau punya Devi kan platnya plat wungkul loh, besar kayak gini loh dan modelnya. Nah, reverse edu itu jadi lebih kuat. Dikarenakan dibuat seperti ini kan cuma pembantu ini. Jadi ini kan nempel. Punya Devi kan pengamannya kan hidrolis, jadi bisa diangkat. Jadi nggak ada kekuatan ya, nggak ada kekuatannya untuk pengaman ini. Oke, mungkin kita cek lagi sebelum berangkat. Langsanin dan tajik mekan atau tidak ini. Oh ternyata sudah mekan. Oke, jadi ini berarti sudah ketemu ya. Berarti ini sudah ketemu. Ternyata pangkonnya. Pangkonya lepas. Oke, kita besok cari hari tukang las. Untuk kita laskan. Sedikit saja lasnya, sedikit. Yang penting enggak lepas lah untuk selebornya. Karena ini bis masih menumpang ya. Karena ini masih ada baut-bautnya. Enggak mungkin lepas kalau depan. Kalau depan aman. Depan masih nempel seutuhnya. Oke, kita berangkat. Sudah enggak ada masalah, dicek semua. Cuma ada kendala itu kan. Cuma ada kendala itu. Ke dalam. Oke. Ini solar saya turun 2 kotak dari Semarang full. Saya isi 800, ini fullnya 850-an ya, full tank. Ini 500 saya ya. Kemarin kan masih nyisa 1 kotak, saya isi 800. Udah penuh ya, share ke corongnya. Kita tinggal OTW ke Malang. Yaudah enggak teman-teman, pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Moga-moga selamat. Udah mulai selamat pokoknya dan, oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oweh-oweh dan oweh-oweh.